Guys, salam olahraga. Sekarang saya lagi di sirkuit Tegalaja dan kali ini saya lagi gabut, nggak ada kerjaan. Yang setting juga ada dari di sana. Saya mau jelasin sesuatu tentang sirkuit Tegalaja. Ini luasnya saya juga kurang tahu. Ntar kita nanyain sama orang. Ini luasnya berapa? Cuman ini keren banget adanya di Jampang Kulon Surade, Cibungur, pokoknya lurus aja lah. Dari Cibungur paling ada ya 1 kilonya, 1 kilo lah kalau nggak salah, 1 kilo guys. Jadi bagi yang mau latihan silakan datang, karena ini eventnya sebentar lagi kita review sirkuitnya. Okay guys, karena sirkuitnya ada perubahan di sirkuit Tegalaja nih, yang jalur dari sana ke sini itu sekarang tuh pakai super bowl guys. Cuman super bowlnya kayaknya kecil-kecil guys. Nih super bowlnya kita deketin. Nah ini super bowlnya guys. Cuman ini
Ini yang dirubahnya ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada sembilan super wall, guys. Terus ada lintasan ke sananya. Dan ada double jamnya dua atau tiga. Ini ada perubahan dan jimpingan juga ini sangat atas sekali ditambah tuh guys. Jadi ini doang kayaknya perubahannya. Tapi ini bakalan keren pokoknya. Dan bagi kalian yang belum tahu, ini beremnya ada 12 ya guys. 12 bereman yang sangat tinggi-tinggi banget beremnya guys. Jadi bagi pembalap, kalian harus benar-benar safety ya kalau sekarang. Soalnya nih ada perubahan-perubahan yang sangat mantap banget. Dan ini yang saya injak ini kemarin dari sini ke sini tuh dekat banget, sekarang agak jauhan. Jadi kayaknya motornya harus dikencengin banget ini mah guys. Ini sekarang ada yang tes sirkuit guys. Kita lihat aja. Jadi diharapkan sama Handi bikinnya, hiji. Oke guys, jadi ini banyak banget sekarang mah rintangannya guys. Ah.